Yakin mau nonton di sini siang hari? Kita coba aja deh. Terakhir kali kita duduk di sini sambil nonton di siang hari. Yakin gak akan terulang, Kak? Mudah-mudahan enggak, Teh. Kita coba aja ya. Terlalu nyaman, Kak. Pasti terulang lagi. Kayaknya sih. Gimana ya caranya biar gak terulang? Dia punya ide, Kak. Teh, gini, Teh, Kak, idenya. Jadi gimana kalau kita nontonnya sambil makan? Soalnya kita gak mungkin ketiduran karena kita ada aktivitas fisik, yaitu mengunyah. Gak mungkin kan kita bisa makan sambil tidur? Wah, ide Dede bagus banget. Wah, Dede pintar banget. Ayo kita coba. Yuk kita ambil makanannya, Mut. Ayo, Teh. Makan apa ya? Makan nasi aja gitu. Jangan nasi, Mut. Kalau nasi nanti tumpah-tumpah. Kalau tumpah kan nanti kotor ke sofanya. Kita makan makanan yang ringan aja. Makan apa ya? Adanya roti, Teh. Roti boleh deh. Yuk kita siapin yuk. Yuk, Teh. Nah, sekarang gak akan ketiduran lagi nih, Kak. Wah, makasih, Teh. Wah. Nah, nyalain TV-nya, Mut. Kita nonton. Iya, Teh. Ayo, Teh. Iya, Teh. Yang itu aja, Teh, filmnya, Teh. Wah, seru nih. Ayo, Teh, sambil makan, Teh. Wah, pasti seru nih. Udah beres, kitanya ketiduran. Wah, iya ya. Jangan-jangan ini gara-gara makanannya udah habis, tapi filmnya belum. Kayaknya kita harus ganti makanannya, Teh, Kak. Makanan yang gak mudah habis, tapi rasanya enak dan asik dimakan sambil nonton. Apa ya? Hah, dia punya ide, Kak. Teh. Paket. Wah, makasih, Mas. Iya, Pak. Wah. Ini Teh maksud Dede. Hah? Kok kayak gitu sih, Kak, bentuknya? Gak kayak yang Dede bayangkan. Mungkin itu harus dimasak dulu, Dek. Kita masak sekarang aja, yuk. Tapi, Teh, gimana cara masaknya? Gimana kalau kita sangrai aja? Wah? Kok disangrai sih? Harusnya dioseng. Iya. Hah? Kok dioseng disangrai? Dioseng, Dek. Sangrai. Dioseng. Tunggu. Gimana kalau kita bikin kompetisi masak aja? Hah? Yakin kah kita mau berkompetisi masak sama Teh Rina sama Teh Maudi? Tenang, Dek. Kan kita udah berpengalaman masak. Wah. Awas, Kak, bahaya. Pasti kita menang. Iya, Kak. Tunggu. Kita juga udah berpengalaman masak loh. Nah, cukup nih kayaknya segini. Nah, udah mendidih nih, Mod. Iya kan, Mod? Iya, Teh. Oke. Satu di oseng. Satu lagi di sangrai. Di oseng pasti lebih enak. Ha, di sangrai pasti jauh lebih enak. Terin, masak. Nika, masak. Di oseng. Ayo, Kak.
Enak. Enak banget. Mana coba yang enak banget? Mana coba yang enak? Nih. Nih. Rasanya gosong. Rasanya berminyak. Disangrai gosong. Dioseng berminyak. Jadi mesti gimana ya? Masak popcornnya. Kak, Teh, coba macam ini. Kenapa, Dek? Pantesan. Tapi kita nggak punya alatnya, Dek. Kita beli aja dulu, Kak. Boleh, Dek. Gak gosong dan gak berminyak. Sekarang kita bisa makan makanan yang asik sambil nonton dan gak akan ketiduran. Eka, beli kak. Bisa gitu dong kak Sofia. Bisa terbang. Ya, filmnya tamat. Wah, seru banget ya kak. Iya deh. Dan kita gak ketiduran. Ayo kak lanjut film berikutnya. Tapi Teh, popcornnya kan habis. Iya ya Teh, nanti kita bisa ketiduran lagi. Kak, Teh, beli lagi popcornnya. Oke Dek, kali ini biar Teteh aja yang beli. Hah? Kenapa Teh? Oke. Makasih ya Mas. Dek, Kak, Mod, ternyata waktu beli ada pilihannya. Mau langsung dimasak atau tidak? Hah? Berarti tadi kita ngapain?